Langkawi tahun ini melakar sejarah tersendiri apabila menjadi lokasi pertama di negara yang dibekalkan dengan perkhidmatan ambulans udara medical evacuation yang diwujudkan di Hospital Langkawi memberi manfaat kepada hampir 120,000 penduduk dan 4 juta pelancong setiap tahun. Imbasan Langkawi 2018 bersama Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Sejak Januari lalu, kes kecemasan pesakit di Hospital Langkawi tidak lagi perlu menunggu lama untuk dipindahkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alostar. Pesakit tidak lagi perlu dihantar menggunakan jalan laut yang memakan masa 3 jam, tetapi mereka lebih selesa apabila perkhidmatan ambulans udara diperkenal. Time is very precious lah untuk pesakit yang perlukan rawatan penyemsi. And lagi satu adalah the staff yang pergi tu, they come back. Jadi masa dia tu tak lama, kalau tidak dia ambil about 6 to 8 hours for them to come back. Jadi itu adalah again, kalau ikutkan, there's going to be another costing lah. Khidmat ambulans udara Hospital Langkawi menggunakan helikopter model Airbus H135-9M-DRA. Selain boleh menempatkan dua anggota perubatan dan seorang pesakit, ambulans udara turut dilengkapi peralatan kecemasan seperti bekalan oksigen dan sistem pemantauan parameter pesakit. Dia kena ada apa, pakar aviation medicine yang datang beri taklimat dari apa, dan dari syarikat sendirilah yang bersama-sama membantu untuk memberi penerangan tentang keselamatan-keselamatan untuk helikopter. Dengan perkhidmatan terbaik yang disediakan di Hospital Langkawi ini, ia merupakan imbasan kejayaan dan mercu tanda yang akan diingati segenap lapisan masyarakat di Pulau Langkawi. Wan Nur Ashikin Wan Azmi untuk RTM.